Hai, Assalamualaikum Syed Mo. Kembali lagi kita dekat ByCam Studio. Aku boleh cakap dua perlawanan persahabatan baru-baru ini bukanlah satu ukuran sebenar kekuatan pasukan Harimau Malaya. Walaupun Malaysia kalah teruk dalam dua game ni, kita kena ingat juga ini adalah pasukan eksperimen sahaja. Bukanlah sekuat utama Malaysia. Sekadar nak cuba-cuba player je lah. Kalau nak tengok kekuatan sebenar skuad utama Malaysia, tunggu waktu kejohanan AFF Suzuki nanti. Tak lama dah. Aku rasa coach dah ada nama-nama yang dia nak senaraikan nanti. Cuma dia nak gunakanlah friendly match ni untuk dia test lagi mana player yang dilayak untuk disenaraikan ke squad AFF nanti. Jadi untuk video kali ini, aku nak bercakap mengenai 3 pemain yang lulus untuk dibawa ke kejohanan AFF Suzuki Cup nanti. Tapi sebelum tu, pemain-pemain seperti Luqman Hakim, Syafiq Ahmad, aku rasa memang tak perlu sebut dah sebab aku rasa dua pemain ni memang dah sah-sah ada. Jadi nama-nama yang aku pilih ini adalah berdasarkan prestasi semasa mereka. Jadi kalau korang ada pilihan korang sendiri, jadi jangan lupalah boleh komen je dekat bawah, okey? Ketiga, Akram Mahinan. Jujur aku cakap, aku rasa skuad kebangsaan ni memang amat-amat memerlukan khidmat Akram Mahinan ni. Sebab apa? Kita memang perlukan seorang pure defensive midfielder yang boleh buat kerja-kerja kotor, yang boleh cepat-cepat rampas bola supaya bahagian back 4 Malaysia akan lebih secure. Walaupun posisi ini bukanlah satu posisi yang popular di kalangan para peminat, tapi kita kena ingat, posisi ini sebenarnya memainkan satu peranan yang cukup-cukup penting. Peranan utama mereka adalah untuk bermain di hadapan garisan pertahanan dan cuba untuk melindungi garisan tersebut. Mungkin pemilihan Akram ini tidak begitu digemarilah oleh peminat-peminat Malaysia. Tetapi sebenarnya, kehadiran Akram di atas padang cukup-cukup penting. Bagi aku, tak gunalah kalau kita boleh skor gol, tapi bahagian defense kita mudah sangat kena tebuk. Tengoklah dua game baru-baru ni. Nampak tak betapa teruknya bahagian defensif Malaysia ni? Tapi aku fahamlah sebab lawan tim kuat, kalau boleh, aku tak naklah benda ni berulang sekali lagi. Yang penting, securekan bahagian defensif tu dulu. Kedua, Badrul Bakhtiar. Bagi aku, Badrul Bakhtiar ni masih lagi relevan lah untuk bermain dengan skuad kebangsaan. Walaupun aku tengok game lawan masa Jordan hari tu, Bak ni nampak sedikit struggle lah. Macam game dia hambar sikit. Tapi time game lawan Uzbekistan tu, nampak sikit lah dia punya peningkatan tu. Jangan lupa, dialah juga yang skor time lawan Uzbek tu. Dan jangan lupa, dia juga adalah penjaring gol terbanyak dalam saingan Liga Super. Lagi-lagi dengan ketiadaan Brandon Gunn yang masih lagi dalam proses pemulihan, jadi dekat bahagian tengah tu, Malaysia dah kehilangan seorang pemain yang cukup berkaliber. Kalau tanya aku lah kan, aku rasa yang Brandon Gunn akan sempat untuk fit nanti. Kalau dia sempat fit pun, dia dah lama tak main, jadi aku rasa dia akan struggle juga nanti. Better ganti dengan pemain lain. Jadi pengganti yang sesuai bagi aku adalah Badrul Bakhtiar lah. Main pun bagus, ada pengalaman, ada leadership. Cuma satu je lah yang aku minta, tolonglah kurang bermain long pass tu. Time game lawan Jordan tu tak habis-habis sibat ni main long pass. Bukan tak boleh, cuma tak kena tempat jugalah. Nak main long pass boleh, tapi kalau kena dengan situasi itu. Itu je lah yang aku minta dari Bak ni. Kurangkan sikit main lompas tu, okey? Dan pemain yang pertama adalah Faizal Halim. Rata-rata peminat Malaysia bersetuju bahawa Faizal Halim ni adalah pemain yang paling perform dalam dua perlawanan persahabatan baru-baru ini. Walaupun memiliki saiz fizikal yang kecil, tapi benda tu bukanlah satu masalah besar buat Miki ni. Kalau tengok atas padang, dialah pemain yang paling berani pegang bola. Selamba dia, dia pergi gelecek 2-3 pemain. Lincah yang tak mampu dikawal. Dan apa yang menarik, kelincahan Miki ni berjaya menarik perhatian ejen dari klub Spanyol dan Portugal selepas aksi menentang Jordan. Tapi benda ini masih lagi dalam proses risik-merisik lagi lah. Belum ada lagi apa-apa offer. Tapi orang kata kalau dah rezeki tu tak ke mana, tak ke mana lah kan. Kalau dapat offer, aku rasa better lah dia pergi kan. Dan memang Miki pun dah kata kalau dapat offer main luar negara, memang dia memang berminat nak pergi. Jadi kemasukan Miki ke skuad AFF ni nanti akan menambahkan lagi sengat di bahagian sayap Malaysia. Dengan adanya Arif Aiman, Safawi Rashid, memang menarik untuk kita lihat persaingan untuk posisi sayap ni. Jadi itu adalah 3 pilihan pemain yang aku rasa wajar untuk dibawa ke kejohanan AFF Suzuki Cup nanti. Tapi sebelum tu aku nak bagi info sikit. AFF Suzuki Cup akan berlangsung pada 5 Disember ini sehinggalah 1 Januari bertempat di Singapura. Akhir kata kalau korang setujulah dengan pilihan aku, katalah setuju. Okay, kalau korang tak setuju, jangan lupa tinggalkan komen kat bawah, okay? Jadi sama-samalah kita berkongsi pandangan dan pendapat. Mantap. Jadi itulah saja saya mau untuk video kali ini. So aku harap saya mau boleh like, subscribe, share and comment. So kita jumpa to next video.
Assalamualaikum. Peace.